Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Putra sehat, saat ini saya sedang bersama Ibu Eci, usia 61 tahun yang menderita penyakit jantung. Baik, Ibu Eci bisa jelaskan gimana asal mulai Ibu menderita penyakit jantung? Asalnya ya itu rasanya lemas, terus gemeteran, buat aktivitas nggak bisa. Ibu sudah mencoba melakukan pengobatan di mana saja, Bu? Udah, di rumah sakit. Hasilnya gimana? Ya, bilang kata dokter sih jantung rematik lah. Ibu mana? Kemudian ibu melakukan pengobatan lain selain di rumah sakit? Enggak, yaitu coba beli Soman. Ibu tahu Soman dari mana? Dari radio. Setelah ibu pakai Soman, apa yang terjadi? Apa ada perubahan? Ya, perubahannya tuh enak. Napas enggak sesak, kan tadinya sesak ya. Enggak. Tidur enak. Baru pertama sih gitu. Itu ibu sudah mengonsumsi berapa botol, Bu? Sekarang udah 11 botol. Udah mengalami perubahan? Apanya? Udah mengalami perubahan yang spesifik pada berapa botol ibu mengonsumsi? 5 botol. Perubahan tuh, udah perubahan tuh, baru 5 botol perubahan. Enak lah, ya sampai sekarang. Berarti ibu sampai sekarang sudah masih mengonsumsi terus? Masih, semuanya? Masih tuh, belum habis. Baik mitra sehat, kita sudah mewawancarai Ibu Eci yang menderita penyakit jantung. Namun dengan meminum 5 botol Soman, Ibu Eci sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Bagi Anda yang belum meminum Soman, Anda harus mencobanya karena Soman berani coba, berani sembuh. Saya Amel melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.